Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Davdan. Guys, di video kali ini aku Mipa dan Zuzuzu bakal bermain game Minecraft lagi, guys. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bertiga akan coba roller coaster kita, guys. Kita sudah lama sekali tidak pernah naik kereta. Jadi di sini kita akan mencobanya. Betul kan Mipa dan Zuzuzu? Iya, betul Om. Kita mau coba lagi. Oke, langsung saja Mipa dan Zuzuzu, ayo kita coba. Soalnya sudah lama banget kita tidak pernah mencobanya. Aku dulu ya. Let's go, berangkat. Dadah. Selamat tinggal Mipa dan Zuzuzu. Wah, tinggi banget roller coaster kita. Wah, tiba-tiba aku jatuh ke bawah dong. Keren banget guys. Ya ampun, tapi kok gini-gini aja ya roller coaster kita Mipa dan Zuzuzu. Iya Om, aku juga bosan sekali. Ya ampun, Mipa dan Zuzuzu sangat bosan guys naik roller coaster ini. Aku juga sangat bosan karena keretanya cuma gini-gini doang. Wah, bosan sekali guys, tidak ada hiburan lain. Keretanya cuma lurus-lurus doang. Gimana Mipa dan Zuzuzu? Aku mau yang baru dan sangat bagus Om. Kalau yang ini jelek banget. Iya sih, ini jelek banget guys. Gimana kalau kita bikin ulang saja? Wah, ide bagus Zuzuzu. Kita bikin ulang semuanya. Pasti kan bakalan capek banget kalau kita bikin ulang semuanya. Tapi kan bakalan lama Om. Iya, bakalan lama banget dan pasti bakalan capek. Gimana ya biar kita nggak capek? Gimana kalau kita kreatif aja Om? Apa kita kreatif? Bukannya kita survival, kita tidak bisa kreatif Mipa dan Zuzuzu. Kita bisa Om, kita bisa jadi kreatif asal kita dapat bantuan dari penonton. Oke guys, jadi di sini aku Mipa dan Zuzuzu ingin mencoba kreatif di Minecraft ini guys. Caranya adalah dengan bantuan kalian semua yang lagi nonton. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, ayo bantu aku guys biar aku bisa kreatif dan membangun roller coaster yang sangat besar dan juga sangat bagus di desa ini. Caranya adalah like video ini sebanyak-banyaknya guys sekarang juga. Ayo guys di like biar aku bisa jadi kreatif. Like sekarang. Wah, Mipa dan Zuzuzu, aku sekarang jadi kreatif dong. Ternyata betul, ini berkat bantuan kalian. Wah mantap Om, lihat Zuzuzu. Zuzuzu bisa terbang. Sekarang aku bisa terbang guys melihat desa kita yang sangat besar ini. Wah keren banget. Oke, di sini kita akan kreatif untuk membangun ulang roller coaster aja guys. Nanti kita akan kembali menjadi survival. Ayo Mipa dan Zuzuzu, kalau gitu langsung saja kita buat ulang roller coaster ini menjadi sangat bagus. Let's go. Di sini kita akan buat menjadi sangat bagus guys. Kemungkinan bakalan ada bendera-benderanya gitu ya. Dan nanti jalanannya itu bakalan lebih panjang guys. Mungkin mengelilingi desa ini bahkan bisa sampai masuk ke dalam rumah. Oke, let's go. Ayo Mipa dan Zuzuzu, kita buat ulang. Aku di sini mau menggunakan warna putih. Jadi, sebelah kanan kirinya kita akan kasih warna putih dulu guys. Oke, seperti ini warna putih. Kita akan hancurin, semuanya kita akan hancurin guys demi keamanan bersama. Oke, seperti ini guys. Apakah jalanannya juga harus kita hancurin ya? Oke, ini kita hancurin juga. Kita hancurin. Nah, ini kita kasih satu guys buat kalau ada apa-apa ya. Jadi takutnya roller coaster rusak, jadi kita bisa jalan lewat yang warna putih ini guys. Oke, seperti ini aku akan coba membuat ke atas guys. Oke, seperti ini kita buat ke atas jalanannya. Jadi roller coaster itu akan kita perbesar guys. Jalanannya tidak kecil seperti ini lagi. Oke, ini kita hancurin dulu. Ini kita hancurin, nanti kita pasang lagi guys. Soalnya kita kreatif, jadi lebih gampang guys. Oke, sudah. Nah, seperti ini guys. Jadi lebih besar lagi kan. Habis itu baru dikasih pagar-pagar yang dibuat dari Zuzuzu. Oke, ini kita akan ke bawah dulu. Aku bagian yang ngedesain seperti ini guys. Ayo Mipan, bantuin aku Mipan. Let's go. Nah, begini kan lebih kelihatan keren guys roller coasternya. Kelihatan lebih mewah. Oke, yang ini juga kayaknya akan aku hancurin guys. Jalanan. Jadi jalanan ini cuma satu doang guys. Oke, ini kita hancurin, kita taruh warna putih di sini. Oke, sudah, sekarang yang sebelah kanannya kita hancurin. Pohon-pohon yang mengganggu juga kita akan hancurin, guys. Oke, seperti ini kita taruh warna putih. Kita taruh sampai paling belakang. Oke, udah nih, guys. Wah, udah keren banget ya, tapi ini belum semuanya, guys. Ini hanya sebagian doang yang baru kita perbaiki, guys.
Langsung aja, gimana kalau kita kasih bendera Mi Panda Zuzuzu? Contoh, kita akan taruh bendera di sini kali ya. Gimana Zuzuzu? Kalau di sini kita taruh bendera? Boleh, Om. Oke, kata Mipan boleh taruh bendera. Oke, kalau gitu aku akan coba taruh bendera, guys, di sini, guys. Bendera Indonesia dia itu warna merah dan putih, guys. Kita akan menggunakan merah dan putih. Oke, langsung aja kita bikin benderanya. Kita bikin benderanya itu kayak lagi berkibar, guys. Nah, seperti ini dia benderanya. Ini warna merah dulu, guys, yang kita akan buat. Oke, tingginya itu 3. 3 ya. Tingginya 3, bawahnya putih Mipan. Oke, kayak gitu Mipan, betul 3. Itu 3 bukan? 3 apa 4 nih? 1, 2, 3, 4. Ini 4 Mipan, terlalu panjang. Oke, jadi guys, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Ya ampun, itu Zuzuzu sepertinya lagi nyanyi dia, guys. Nyanyi lagu Indonesia. Oke, di Monas. Apa di Monas, Mipan? Aku jadi kepikiran untuk membuat Monas kecil di sini sambil melewati roller coaster jalanan baru. Oke, selanjutnya kita akan membuat jalur baru, guys. Let's go. Kita akan membuat jalur baru, guys. Oke. Oke, gimana kalau kita buat Monas lalu kita lingkarin, guys? Coba ya, aku buat Monas di sini. Kita akan buat Monas kecil-kecilan dulu, guys. Monas itu warnanya putih. Jadi di sini kita menggunakan warna putih, guys. Kecil aja, monumen nasional, guys. Pokoknya di atasnya itu kalau nggak salah ada emas deh. Dia lapisannya emas gitu, guys. Yang mau kaya ambil api Monas, dijual aku banget. Oh iya betul, Monas itu atasnya berbentuk api ya. Terus lapisannya emas. Mipan sesat. Masa disuruh ambil, guys, biar jadi kaya? Ya ada, kamu ditangkap polisi, Mipan. Kan gak boleh diambil karena itu adalah monumen nasional. Wah parah, guys, Mipan pengen ngambil biar kaya, guys, emas yang ada di Monas. Nah, akhirnya guys, jadi juga Mi Panda Zuzuzu Monasnya. Yeay, ini dia Monasnya. Kayak jagung, Om. Oke, sekarang kita akan lanjut buat jalur keretanya lagi, Mi Panda Zuzuzu. Let's go. Kita akan membuat, dia akan melewati ini, guys. Akan melewati tempat Monas kita yang baru saja kita buat. Oke, seperti ini. Kita buat. Kita harus cepat ini bekerjanya, guys. Kita tidak boleh lama-lama. Kita punya kapal selam, Om. Oh iya, tapi kapal selam itu kan jauh banget tadi di pojok sana. Kalau kita buat roller coaster ini lewati kapal selam kita kayaknya nggak bisa deh. Soalnya jauh banget. Mungkin kita akan ke laut bawah itu aja. Itu sepertinya bukan laut sih, tapi itu kali, guys. Tapi nggak apa-apa, guys. Yang penting di bawah air keretanya. Oke. Kita akan membuat jalannya dulu seperti ini, guys. Wah, lihat desainnya Zuzuzu, guys. Keren sekali, seperti di luar negeri. Oke, kita harus fokus dulu, guys, kali ini. Kita harus fokus dan serius, guys. Habis ini kita akan coba lihat seberapa bagus punya kita, guys, roller coaster ya. Oke, kita akan lihat dulu. Wah, lihat, guys. Bagus sekali kan. Udah menjadi glowing dia, guys. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan dia aneh sekali, guys. Oh iya, kita juga belum beri lampu ya. Oke, ini kita bikin dulu pagernya. Kita juga belum kasih lampu, guys, untuk roller coaster kita. Karena lampu itu sangat penting, guys, biar nggak kegelapan. Kalau dikasih kaca bagus gak ini Zuzuzu atau jelek? Kalau kita kasih kaca atau bolong seperti ini aja, guys. Bisa gak ya kita kasih kaca? Bisa sih kita kasih kaca. Kita coba dulu deh, guys. Kalau dikasih kaca bagus gak ya? Wah, kayaknya kalau dikasih kaca lebih bagus deh. Jadi nggak kelihatan bolong. Oke, kita coba. Kita kasih kaca. Tuh, lebih bagus gitu. Terserah Om aja. Kayaknya sih lebih cocok pakai kaca ya. Jadi kelihatan bagus gitu jembatannya, guys. Let's go. Kita kasih kaca, guys.
A few moments later. Kita akan coba masuk ke dalam terowongannya guys. 1, 2, 3. Wah, ini baru guys roller coaster yang sangat tidak membosankan. Tidak seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sangat bosan. Oke, gimana Zuzuzu desain kamu? Apakah sudah? Kalau sudah aku akan coba kasih kaca. Oh iya, aku akan coba buat jalan dulu menuju ke air itu guys. Oke, kita akan buat jalan dulu. Di sini kita akan buat jalan menuju ke air. Sampingnya gak usah kaca. Oh, sampingnya gak usah kaca Mipan. Berarti atasnya aja. Oke, udah guys, dia udah masuk ke dalam air. Sekarang kita tinggal buat jalannya yang di dalam air guys. Oke, aku gak tahu guys, kira-kira ini bakalan memakan waktu berapa lama ya. Apakah akan cepat atau lama guys. Mungkin abis dari bawah air langsung aku sambungin aja deh guys ke roller coaster yang ini guys, yang lama. Nanti kalau kalian banyak yang suka sama video ini, kita akan lanjut perbaiki lagi part 2 guys. Jadi jangan lupa like dulu ya guys video ini dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nonton sampai habis guys. Oke, biar nanti kita akan lanjutin. Mungkin jalannya kita akan sampai sini aja, lalu kita akan sambungin dengan yang ini guys. Udah deh selesai. Kalau kalian banyak yang suka, kita akan lanjutin perbaiki lagi sampai ujung guys. Oke, kita akan buat dulu di sini kaca. Oke, udah semua. Sekarang kita tinggal membuat jalannya saja. Ayo Mipan, semangat Mipan, buat jalannya Mipan. Kita akan buat jalan kanan kirinya guys. Ini sih bakalan lama banget. Yang aku bingung nanti di bawah air gimana ya. Seperti kita akan membuat terowongan kaca guys di bawah air. Oke guys, jalurnya sudah kita perbesar nih guys, sampai ke paling bawah. Dan di sini Zuzuzu masih fokus membuat ininya guys, membuat tembok-temboknya. Wah, dia membuat selang-seling seperti ini guys. Tenang, aku akan bantuin karena aku bisa membuat seperti ini. Kanan kirinya mau kayak gini kan Mipan dan Zuzuzu. Bang. Oke, ke atas. Lalu di sini ada yang di tengah, di atas, di bawah, di atas. Tangan aku pegel, Om. Tangan Zuzuzu sampai pegel, guys. Oke, aku akan coba buat walaupun sangat membingungkan ya, guys. Seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Bisa gak kamu Mipan buat seperti itu? Soalnya yang bisa cuma Zuzuzu doang guys. Aku juga bingung guys. Bisa Om. Oke Mipan, semangat ya, kamu pasti bisa Mipan. Oke, sekarang aku akan coba buat jalanan keretanya guys. Kita akan buat jalanan keretanya dulu di sini. Kita akan buat jalanan kereta terpanjang di dunia. Oke, di sini stop, belok. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi guys. Oke, di sini belok. Kita lanjut lagi. Oke, udah jadi guys. Nah, dia ini gak bisa guys di dalam air. Oh, bisa ya. Bisa loh di dalam air. Tapi gimana guys kalau di dalam air? Kita bisa kehabisan napas. Tuh guys, di dalam air guys, bisa. Coba ini bisa gak ya dalam air? Wah, bisa loh. Bisa loh guys, di dalam air dia nempel. Gimana kalau kita gak perlu buat terowongan ya di dalam air ya? Keren kali ya, kita gak usah buat terowongan guys. Kita tahan napas selama di dalam air guys. Soalnya dia di dalam air ini loh, ternyata aku kira kita nggak bisa di dalam air. Tapi di sini bisa loh keretanya, lihat. Dia nggak rusak guys, aku kira di bawah air bakalan rusak. Ternyata enggak guys. A few moments later. Oke guys, akhirnya jalur keretanya berhasil kita sambungin guys. Ini dia tempat penyambungannya guys, mantap. Akhirnya berhasil nyambung, yeay. Aku jadi tidak sabar guys untuk segera mencobanya. Oke, keretanya sudah diperbaiki guys, jadi lebih keren dan tidak membosankan. Sekarang ini udah, tempat ini udah. Kita sekarang tinggal membuat jalan ke arah bawah guys. Untuk pinggirannya mungkin sama kayak tadi kali ya, Mipan dan Zuzuzu. Ini kayaknya sih bagusnya seperti ini guys, untuk di akhir. Oke, sudah. Aku akan coba membuat bendera merah putih lagi guys, biar kita tuh bisa ngeliat bendera di setiap kita ini guys, naik kereta ya. Soalnya lebih keren aja gitu guys kalau ada bendera.
Oh iya guys, sebenarnya kalau dilihat-lihat roller coaster kita itu kayak melayang ya guys. Kalau di dunia nyata tuh nggak bakalan ada yang seperti ini guys. Kebanyakan roller coaster itu ada tiang-tiangnya. Tapi kalau kita ada tiang-tiangnya, kira-kira bagus gak ya guys? Gimana kalau kita coba guys membuat tiang-tiangnya? Oke, kita membutuhkan balok guys di sini. Mungkin ini yang kita butuhkan. Kita akan coba membuat tiang-tiangnya setiap 10. 10 kali ya, kita coba dari sini dulu guys. Kita coba ke bawah. Oke guys, aku sudah berhasil membuat tiang-tiangnya guys. Kalau seperti ini lebih enak dilihat ya guys. Jadi bangunannya itu tidak terlihat seperti melayang. Jadi dia tuh kayak ada pondasinya gitu guys. Walaupun sebenarnya tidak berguna juga sih tiang ini. Walaupun tiang ini nggak ada, dia masih tetap bisa berdiri kokoh guys. Karena ini di Minecraft. Tapi kita ingin terlihat seperti di dunia nyata guys. Ini kita hancurin dulu. Oke, nanti juga kita akan coba hancurin jalanan yang lama guys. Seperti ini guys, ini kan jalanan yang lama kan. Ini lanjutan sampai atas tadi. Jadi ini kemungkinan kita akan tutup guys. Selamat tinggal jalanan lama. Pasti nanti salah satu dari kalian bakalan menemukan kereta lama kita guys, jalanannya ya. Karena nanti kita akan coba berbagi map ini kepada kalian guys. Siapa yang mau coba ada di map ini, jangan lupa komen ya guys. Nanti aku coba akan kasih. Oke guys, untuk di bawah air. Gimana kalau sebelum masuk ke bawah air, kita akan kasih bendera dulu guys. Oke, let's go. Ide bagus guys, benderanya ada di sini guys. Oke, jadi guys, ini dia benderanya, mantap. Oke, ternyata jalanannya kalau dilihat-lihat sudah panjang juga ya guys. Aku sudah tidak sabar untuk mencobanya guys. Pasti ini bakalan keren banget. Oh iya guys, aku coba pengen bikin banyak ikan di dekat roller coaster kita guys. Tapi di sini aku membutuhkan yang namanya kaca transparan dulu guys, biar ikannya tuh nggak pergi kemana-mana. Jadi di sini kita akan potong. Oke, di sini kita akan potong guys, potong airnya. Oke, kita akan potong. Sekarang aku akan taruh yang namanya itu ikan guys. Langsung saja kita taruh ikan yang banyak. Ini dia. Selamat berenang ikan-ikan. Kita taruh yang banyak banget guys. Nah, gini kan kelihatannya lebih keren guys. Ikannya banyak. Keren banget guys. Semoga ikannya nggak pada kabur atau dipancingin sama Mi Panda Zuzuzu ya guys. Karena takutnya aku digoreng ini guys sama Mi Panda Zuzuzu ikannya. Loh, apa ini guys? Tiba-tiba muncul zombie di bawah laut guys. Kira-kira gimana ya guys biar gak ada zombie di bawah laut ini guys? Karena sangat bahaya kalau ada zombie guys. Nanti kita naik kereta malah ketemu zombie guys. Kasih si lantern om. Oh, kita bisa kasih lampu. Oke, kita kasih si lantern guys. Lampu untuk di dalam laut guys, biar tidak ada zombie yang muncul guys. Oke, sudah kita hias guys. Kita bisa kasih pot kayaknya deh. Nah, ini kan kelihatan lebih bagus guys. Banyak ikan-ikan. Semoga ikan-ikannya nggak kenapa-kenapa ya guys pas kita naik kereta. Takutnya dia tertabrak. Oke, sudah guys, sudah jadi. Mantap, sudah jadi. Akhirnya kita udah bisa mencobanya guys, roller coaster jalur yang baru. Oke, aku akan kasih bendera Indonesia lagi terakhir di sini guys. Oke, langsung aja kita kasih guys. Ini dia. Tinggi banget guys benderanya. Ini arah mata anginnya beda-beda ya. Di sana benderanya ngadep sana, di sana ngadep sana, yang ini ngadep sana guys. Tidak apa-apa guys, tidak ada mata angin guys di Minecraft. Oke, jadi guys. Yeay, akhirnya jadi juga roller coaster kita guys. Kita tinggal kasih energi aja nih, karena di sini jalurnya masih kekurangan energi guys. Oke, seperti ini.
A few moments later. Oke guys, sudah semua. Tapi lihat deh guys, ada zombie di roller coaster kita. Berarti tandanya kita kekurangan lampu guys. Di sini aku akan coba kasih lampu. Wah, ada jack of lantern guys. Kayaknya bagus juga kalau kita taruh pumpkin. Kita coba guys, kita tes. Kira-kira bagus gak ya kalau kita taruh pumpkin? Nope. Bagus sih guys. Tapi kurang cocok, kita taruh ini aja. Wah, gelap banget ternyata guys. Aku akan coba taruh lantern ini aja guys. Oke guys, akhirnya jadi juga nih guys penerangan yang kita buat. Oke, untuk jalanan keretanya. Oke, jalanan keretanya udah nyala semua guys. Mantap, berarti ini masih gelap sih di sebelah sini. Kita akan coba kasih dulu guys sebelah sini lampu-lampu seadanya, biar setidaknya tidak zombie yang nge-spawn di sini guys. Oke, kita akan taruh seperti ini. Nah, udah guys, mungkin sampai sini aja guys. Sisanya sudah terang soalnya. Ayo Mi Panda Zuzuzu, kita cobain roller coasternya. Gimana kalau kita coba ubah ke siang dulu guys? Ubah ke siang. Oke, ini dia sudah siang guys. Zuzuzu keluar om. Wah, Zuzuzu kemana ya? Kita tungguin dia dulu guys. Baru kita coba. A few moments later. Oke Mi Panda Zuzuzu, akhirnya kita udah selesai juga nih membangun ulang roller coaster kita menjadi sangat bagus dan tidak jelek seperti yang sebelumnya. Dan sekarang tidak membosankan lagi. Wah, kok tiba-tiba kita menjadi pusing? Sepertinya kita akan kehilangan kekuatan kreatif kita. Oh no. Tidak, Mi Panda Zuzuzu. Kita sudah tidak kreatif lagi, sudah hilang. Kita sekarang sudah mode survival. Tapi tidak apa-apa, yang penting keretanya sudah jadi. Ya ampun, jangan pukul aku Mi Pan. Sekarang kita bisa mencobanya. Ayo let's go, kita coba. Aku penasaran guys. Siapa mau duluan? Aku duluan, dadah. Dadah Mi Panda Zuzuzu, berangkat. Wah. Ya ampun, pasti ini salah Zuzuzu guys. Tidak. Oke, oke, itu masih ada yang belum ada tenaganya. Wah, lihat jembatannya indah sekali dan sangat keren guys. Dan lihat di sini sangat tinggi, kita bisa melihat pemandangan yang sangat keren. Wah, di situ juga ada Monas. Kita mengelilingi Monas yang baru saja kita buat. Aku sudah tidak sabar masuk ke dalam air. Oh iya guys, nanti jangan lupa kita bernahan nafas ya di dalam air. Let's go. Oke guys, sekarang aku akan masuk ke dalam air naik kereta ini. Ayo aku challenge kalian untuk tahan nafas. 1, 2, 3. Ayo guys, apakah kalian bisa bertahan nafas dari sekarang? Wah, indah banget ya jalanan bawah airnya. Jangan lupa subscribe. Oke, berhasil. Apakah kalian bisa subscribe sambil tahan nafas tadi? Coba komen guys, oke? Let's go, selesai. Yeay. Selanjutnya ke jalanan yang sebelumnya guys yang masih jelek. Jadi segitu doang yang sudah kita perbaiki. Itu saja, kita sudah memakan waktu yang sangat banyak. Jadi kalau banyak yang like video ini, kita akan lanjut perbaiki part 2 guys. Oke, jangan lupa like. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, komen guys kira-kira next kita ngapain lagi ya. Bye-bye. Wah! Tidak, Mipan hancurin sarang lebah. Dia ngamuk. Ini lebah, tangkap Mipan lebah. Kejar Mipan lebah. Ayo cepat lebah, kejar dia. Kejar. Dadah.